Hai people, selamat datang di Instrumen Bass Bisbus, Basa Basi Bagus, bersama dengan gue Richard Flynn. Nah, ini people, pada hari ini kita lagi ada di Aryan Hotel yang pastinya tempatnya nyaman, karena kalau nggak nyaman kita nggak akan bawa geser kita ke sini gitu ya. Dan seperti biasa, kedatangan tamu spesial merupakan seseorang yang cantik. Nah, mungkin kalau misalnya people udah pantengin Instagram kita di intoday.media, udah tahu nih siapa nih. Maka dari itu, ladies and gentlemen, without any further ado, this is Salsa Dila Juwita. All the lights in this town reminds me of the light in your eyes. Panggil apa nih by the way? Salsa. Salsa aja, oke. Aku mau panggil sayang tapi gak boleh. Udah punya pacar ya? Aduh takut nih. Oke, Salsa, aku first of all mau ngucapin congrats dulu buat EP Circle ya. Mungkin boleh diceritain sedikit mengenai itu gimana sih pembuatannya, behind the scene-nya gitu. Behind the scene-nya aku bikin EP ini tuh tahun kemarin. Dari awal tahun, dari tengah-tengah tahun sampai awal tahun 2023 ini. Prosesnya terus isi lagunya ada 5, satunya tuh instrumental. Oke. Terus kenapa namanya Circle? Karena semua lagunya berhubungan mas. Oh, masih berhubungan. Oke, berarti untuk liriknya dibuat sendiri gitu ya? Iya. Wow, oke. Itu kalau aku baca liriknya emang ada 3 lagu yang berkesinambungan, betul berarti ya? Iya. Betul. Nah, di salah satu judul lagunya itu ada nama tempat kota di Meksiko gitu ya? Kalau aku nggak salah? Iya, New Mexico. Semoga nggak salah ngomongnya ya? Albuquerque. Iya, Albuquerque. Iya, itu ada kenangan apa di situ? Kenapa sampai dibuat? Nggak ada. Jadi gak ada. Sebenarnya lagunya itu tentang kemudian perempuan. Oke. Terus waktu itu kayak pura-pura conversation gitu. Jadi kalau orang yang tahu Albuquerque, kalau buat aku ingatnya High School Musical. Oke. Tapi kalau buat cowok yang udah paling ngobrol bareng, gue ingatnya Breaking Bad. Oh. Itu sama-sama di settingnya di Albuquerque. Ah, I see. Salsa, kemarin kan kita udah buka nih semacam question box itu ya di story Instagram. Ada teman-teman kita nih yang bertanya nih. Apa nih? Aku suka tau bikin kayak question box. Oh suka? Iya. Baru suka menjawabin teman-teman yang lain nanya gitu berarti ya. Iya. Nah, ini once again ya dari teman-teman ya. Oke. Jadi ya kita lebih santai aja, lebih chill gitu. Don't take it too serious ya, have fun aja kita. Ini kita ada punya levelnya gitu. Levelnya ada 1, 3, 5, dan 10. Udah kayak mie ya? Udah kayak mie, iya. Jadi kalau misalnya level 10 itu udah kayak, let's say, Samyang Extra Spicy Pro Max kali ya, mungkin ya. Iya. Nah, udah siap? Siap lah. Kita jadi yang gampang-gampang dulu aja kali ya. In people nih ya, siap nih. Level 1. Paling sering beli apa di online market? Baju atau aksesoris kayak kalung, cincin, terus apa namanya kayak anting-anting gitu tuh banyak yang lucu kalau di online. Oh, lucu gemes gitu beli langsung yeah. Ya. Oke. Lex, ke pertanyaan kedua. Salsa suka bangun tidur jam berapa sih? Kalau hari biasa karena ngantor bangun tidur jam 7. Oh, rajin ya? Terpaksa. Yeah. Kalau weekend tergantung mau ada kegiatan pagi atau enggak. Kalau misalnya kayak pengen olahraga gitu jam 8 ke 12. Tapi kalau minggu biasanya tuh mulai siang jam 10. Oh, lembang berarti ya. Iya. Yeah. Tapi kalau gitu tidur jam berapa tuh? Kalau bangun jam 10? Karena kalau Sabtu kan biasanya sampai malam. Kayak jam 1 lah ya. Jam 1. Yeah. Oh, agak-agak begadang tipis-tipis ya. Yeah. Oke. Next kita masuk level 3. Oke. Okay. Awas emosi, ya. Kenapa nggak jadi chef aja sih? Kenapa malah jadi penyanyi? Karena lagi pandemi, hiring tutup. Oh. Untuk chef, jadi kayak malah kebuat sampai sekarang. Malah kebuat sampai sekarang, tapi kalau misalnya emang pengen beralih jalurnya, pengen nggak? Pengen sih, tapi kayak lebih pengen di food developer. Oh, food developer, oke, baik. Next, ini kita ke... Nah, ini mungkin awas emosi ya. Oke. Pas abis ditegur Pak Sandiaga Uno, jadi suka kongkong ngopi bareng nggak? Aku nggak pernah ditegur. Oh, nggak pernah? Iya.
wah ini gimana ini yang nanya ini kayak mana gitu ya. Kita cuma bertegur sapa. Bertegur sapa aja ya. Iya. Emang biasa kan orang-orang kalau misalnya ada apa gitu langsung dikira yang aneh-aneh kali ya. Iya. Mungkin ya. Maklum netizen gitu. Iya. Kita masuk level 5. Okay. Udah mulai makin pedes lagi. Siapa mantan paling indah? Ada waktu kuliah di London. Oh kuliah di London? Iya. Boleh di spill gak sih namanya? Gak deh kayaknya. Cuman kalau boleh tau kayak gimana sih emang kenal di sana mantan indah gitu? Mungkin kayak lagi ke London, lagi bagus banget. Suka naik sepeda, naik skuter, main apa roller skates gitu-gitu kan. Jadi kayaknya emang orang kena matahari aja terus gosong. Yeah. Terus kayak sekarang kan banyaknya di kantor, di rumah, di studio. Jadi kayak enggak terlalu banyak kena matahari sih. Kayak polusi juga enggak sih? Oh iya, benar. Betul sekali kalau gitu. Tapi ya maklum ya, namanya anak kecil kita pasti sering keluar. Iya, dulunya rambutnya merah kena matahari. Udah kan, merah. Pasti, oh, oke. Sekarang kita masuk ke level 10, okay. Yang udah levelan Pro Max ini ayam ya. Geprek ya. Ayam geprek yang pedes banget. Zodiaknya Gemini? Iya. Yeah. Nah, bener gak sih kalau sebagai Gemini itu kamu suka muka dua atau tukang mainin perasaan? Aku gak percaya Zodiac. Gak percaya Zodiac? Oh, oke. Zodiac, Shio, MBTI, apa golongan darah, ini Gak pernah percaya. Cuman kayak kalau misalnya pernah gak sih kayak sekedar iseng-iseng gak baca, terus ternyata ada, oh ternyata sama nih gitu. Gak pernah juga. Sekarang gak percaya, aku orangnya logis banget. Eh pernah kepo, pernah nyari? Gak pernah juga. Wah keren banget ini Pak. Kita pasti udah pada kepo ya. Oh gue Leo nih, gue apa gitu ya. Tarot aja gitu. Tarot gak percaya gak juga. Percaya. Oh oke. Next. Kenapa non-aktifkan komenan di IG? Gak di non-aktif. Tapi yang komen di tempat aku tuh yang bisa komen dengan aku. Kita orang yang follow aku. Oh gitu. Iya, oh yang komen harus di limit gitu ya? Iya bukan sih? Iya, jadi kalau mau komen harus follow dulu. Oh, baik. Kenapa seperti itu? Kenapa apa biar nambahin di follower. Biar, bagus. Saya suka triknya. Iya. Keren. Next time kayaknya gue bakal coba dengan cara yang sama seperti ini. Berarti berhasil. Berhasil. Nambah followers. Iya, nambah terus. Kita coba ya people ya. Abis ini gue coba nih ini. Sekarang followersnya gue 4.000, kita coba akan bisa nyampe 10.000, kita coba nanti ya. Oke, nah thank you untuk waktunya, senang banget bisa ngobrol-ngobrolnya. Dan once again juga senang banget ya Mas Yaya bisa di area ini bisa nyaman juga ya untuk kita ngobrol-ngobrol dengan Salsa Dila. Ya, enak kalau hotelnya, terus tadi aku makan di hotelnya enak. Enak juga kan? Yeah. Nah, ntar ada yang namanya level 9 rooftop mampir juga. Oh di atas ya? Atas. Oke, nanti kita mampir. Ntar kalau misalnya malam-malam itu, kalau misalnya kita mau ngeliat pemandangan-pemandangan di luar, itu enak banget, nyaman. Bagus dong, apalagi sunset gitu ya. Iya, betul. Ajak doi enak ya? Ayo, next time. Oke, kira-kira boleh nih pesan apa buat In People yang lagi nonton Instrumen Bass Bispus, silahkan. Hi In People, aku Sasha. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku yang ada di Kitty Apa yang Gila Circle. Ada di semua DSP streaming platform yang kalian subscribe. Dan jangan lupa nonton music videonya album Turkey ada di YouTube aku. Nama channelnya Houston Music. Oke, thank you Mas Kenza Ladila. Aduh, semoga buat In People bisa terhibur dan juga yang pastinya jangan lupa buat kepo Instagramnya. Aku @salsaindraja ya. Nah, dan juga buat follow Instagramnya Intoday di @intoday.media. Dan sampai jumpa di Instrumen Bass Bibus selanjutnya. Bye-bye! Intoday In People's Way!